Iya. Seribu, seribu, kaya seribu, seribu. Gitu. Tangan pendek, lima balai, tangan panjang, mali ya. Nah, kita ada oleh-oleh nih dari Bigetron Esports. Ini adalah maskotnya Bigetron, namanya Bix bonekanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Vitro. Gimana, Bang? SMP, SMA, malah TK juga di rumah tuh sekumpulan anak-anak teh main we, main game PUBG, Mobile Legends. Tetap menjanjikan ya, menjanjikan ya. Apalagi ngelihat mungkin cakep-cakep ya. Sekarang udah jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan gitu. Apalagi inspirasinya kayak mereka berdua ini mungkin tambah menjadi lah. Iya. Seribu, seribu, kaya seribu, seribu, seribu. Gitu. Tangan pendek, lima balai, tangan panjang, mali ya. Cantik lah dulu, pilih-pilih lah dulu. Siap bola ya, ada yang ketujuh, cantik dulu dulu dah. Masuk dulu dah. Cantik dulu. Jadi ukurannya saya pakai. Cantik lah dulu, tangan pendek, mali, tangan panjang, mali. Dipilih. Lagi melihat mereka lagi borong, guys. Gimana Fitrul Bang Tejo? Bagus on fire Fitrul. Fitrul on fire. Fire terdepan. Manut. Pokoknya pengawalan dulu. Manut yang ini memang. Pengawalan lebih. Kita di sini kedatangan Bila sama Gute. Mereka ingin menantang kita untuk bermain PUBG Mobile. Oke, kita ladenin. Nah, kita juga yang mutiak kita baru datang semalam dari Jakarta. Kita datang ke Bandung nih buat nantangin Kak Beja dan Kak Fitrul buat main PUBG Mobile. Katanya skill bolanya jago, tapi kita lihat kan apakah PUBG Mobile jago. Betul. Welcome to PUBG Mobile. Identik dengan laki-laki nih. Kenapa sih kalian malah milih game
kita milih game PUBG ini ya, ini bikin hilang fokus ya. Kita milih game PUBG sebenarnya sih karena satu-satu game yang kita mainin di mobile tuh bener-bener PUBG doang. Nah, kalau aku nanya balik nih, kalian kenapa bisa milih berkarir di dunia sepak bola? Sebenarnya sepak bola ini hobi yang dibayar juga ya. Berarti ya, sebenarnya nah, sama aja ya, e-sport sama sport. Kalau aku sih, ya pertama dari kesukaan ya, lama-lama jadi hobi dan dilihat-lihat main bola itu pekerjaan yang menghasilkan penghasilan juga. Iya, jadi ya pertama kesukaan. Iya, agak sama lah. Kalau aku sebenarnya main PUBG ya karena kembaranku sendiri Bila awalnya. Karena waktu itu dia sering main, terus aku ikutan main. Terus dia udah masuk e-sport duluan, aku baru masuk e-sport setelah dia masuk duluan. Kalian nih, turnamen yang berkesan gitu, yang membekas di kalian itu waktu kapan dan menghasilkan apa? Kita, aku kalau sendiri ya, aku pas turnamen PMPLCA, aku udah ngalamin PMPLCA itu dua kali dan dua-duanya alhamdulillah juara. Nah itu sebenarnya kalau dibilang orang-orang kan bilangnya ya lah cuma dua match, tapi kan dua match tetap lah. Kayak kita buktiin kan di situ dari match yang ada kita harus juarain gitu loh. Nah itu sekalinya udah sama nge-team sama kembaranku. Tadi itu kita nggak steam, tadi kita beda. Ya kita beda e-sports. Nah, tapi kita sempat udah ngalamin juara bareng. Iya. Kalau aku itu yang paling berkesan PMVB sih, terakhir kali itu di bulan November. Kita juara bareng-bareng, itu baru ngerekrut satu pemain baru dan situ kita udah juara. Itu termasuk piala paling bergengsi lah di ladies gitu, kayak turnamen paling besar senasional. Itu kita bisa juara di situ. Karena kita bisa juara tuh dengan gap point yang jauh banget, bisa kayak kita tuh 300 poin lebih, yang lain masih 200-an. Jadi kayak kalau dibilang tim-tim lain bisa bersaing sama kita, ya bisa dibilang agak susah bersaing sama kita karena kita gap point kita tuh jauh banget sama jadi mereka kayak gitu. Kayak nunggu udah pasti juara aja ya. Iya. Nah, kalau buat kalian berdua nih, kenapa sih kalian tuh memilih sepak bola dan kalian tuh ada nggak sih tokoh yang benar-benar jadi menginspirasi kalian di dunia sepak bola? Kalau dari Teja sendiri, sebenarnya Teja dulunya pengen masuk polisi malah. Nggak tahu, mungkin jalannya juga dukungan dari orang tua juga. Orang tua juga pernah kenalin juga sama sosok. Mungkin sampai sekarang sih jadi panutan itu Hendro Kartiko. Kebetulan Mas Hendro apa penjaga gawang timnas. Yang sudah memiliki prestasi mungkin dalam sepak bola. Kalau Fitro, figur utama sih di balik sepak bola tuh sosok ayah. Oh iya iya. Pertama ayah juga lumayan sepak bola, tapi nggak sampai ke jenjang satu. Cuman faktor pertama sih dari ayah. Nah terus kalau kalian tuh kepikiran nggak sih sebelum masuk ke dunia sepak bola tuh masuk ke e-sport, ada nggak kepikiran apa ya emang dari awal udah milihnya bola gitu? Mungkin kalau mengenal e-sport kita baru-baru sekarang ya Tru ya? Iya, baru-baru berapa tahun ini mungkin. Jadi kita namanya juga pemain bola mungkin banyak hobinya ke game. Iya benar-benar buat refreshing juga ya, kan biasanya kan lagi jenuh beberapa kali ya kayak event-event gitu sama pemain bola juga. Karena apa? Kita sering juga main PlayStation, bukan PUBG gitu. Oh iya, kalau dari kalian sendiri, persiapan kalian ke game bertanding itu gimana? Kalau kita persiapannya, biasanya kita bootcamp dulu selama kayak 2 minggu sebelum turnamen itu. Kita ada gaming house namanya. Kita di GH selama 2 minggu itu sebelum turnamen, jadi kita udah grinding bareng-bareng. Kayak semua aktivitas tuh, keseharian tuh semua bareng-bareng. Kayak makan, terus ngobrol-ngobrol, terus kita latihan, kayak gitu bareng-bareng dalam satu ruangan gitu. Biar ada chemistry-nya lah. Jadi nggak jauh beda sama kita ya? Iya. Juga, apa, kayak lebih banyak di training camp juga sih, kumpul. Mungkin nyatuin tim itu mungkin ya? Iya, benar-benar. Buat nyatuin.
Karena satu kepala beda. Iya. Iya kan kadang kayak kita nyatuin tim tuh nggak segampang yang orang-orang pikir juga ya, kan. Ada yang betul. Hampir sama lah sama sepak bola juga karena kita nyatuin satu kepala kan, kita 11 orang kalian. Iya orang, kita ya? Berempat. Ya. Kita berempat aja udah susah, gimana 11? Tapi kalau dilihat kalian berdua juga maksudnya ada hobi main game juga ya, buat mungkin buat refreshing kalau lagi capek main bola apa gimana ya? Iya, yang seperti dibilang tadi isi kekosongan. Karena isi kekosongan juga karena kita juga hobi game-game juga. Mengisi kekosongan nih, kekosongan apa nih? Waktu atau hati nih? Saya mungkin ke hati lagi nih. Kalau Fitro mungkin hati ya. Kalau saya ada anak satu. Nah, by the way, kan kakaknya udah punya istri, dia punya istri, dia punya anak. Nah, gimana bagi waktunya kan? Kayak, ya kan kita kan belum menjalani itu kan? Jadi, benar. Siapa tahu bisa jadi antara karir dengan keluarga tuh gimana sih? Sebenarnya kalau membagi waktu sih kita profesional sih. Karena apa? Waktu yang turnamen, ya, latihan juga gitu. Waktu yang kita latihan ya kita latihan, karena kan kita nyari ini kan buat istri juga kan. Iya benar. Pastinya mereka selalu mensupport gitu. Nah, aku mau nanya kalau di PUBG kalian tuh biasa emang main PUBG atau game apa gitu? Kalau Jaja sendiri sih, sekarang sih mainnya PUBG. Cuma PUBG aja. Ada nggak tim e-sport yang kalian idolakan gitu? Dan kayak, misalkan player e-sport yang kalian tahu gitu aja. Kalau player sih banyak. Player banyak? Banyak mungkin player yang tahu gitu. Kalau aku sih malah BTR doang. Mantap! Boleh. Kalau Jaja sendiri sih, Ryzen sih. Iya itu dari BTR dong, itu kan dari BTR kan. Orang yang pertama yang nantangin Ryzen yang saya kenal tuh. Kalau yang player lama lah. Iya kalau yang cewek-ceweknya nggak begitu. Kalau player tadi kurang tahu ya. Nah, by the way itu tapi cowok-cowok tuh sekarang lagi turnamen loh, PMPL turnamen. Iya. Tapi kalau lagi saya tetap kalian lah. Mantap. Kayaknya jago gombal ya. Pantes istrinya kepincut nih. Kurang Devilda saja yang datang ya. Oh iya Devilda. Oke guys, game-nya udah kelar dan aku dan Bang Teja yang menang ya. Ini gimana nih berdua nih? Sorry ya kalah. Berarti next kita harus mabar lagi lah ya. Kita main lagi. Ya yang seperti yang Teja bilang tadi, kan kalian udah bermain PUBG udah lama ya. Ada titik jenuhnya enggak sih? Pasti. Aku malah titik jenuh aku kemarin sempat di turnamen kemarin yang Mutia bilang kita juara PVB itu, aku sebelumnya tuh ngalamin titik jenuh, tapi aku cari solusi sih, kayak cari kegiatan lain di luar game, karena benar-benar kan aku itu kan ini udah tahun keempat aku di e-sport. Nah, jadi aku kemarin tuh ngerasa jenuh, akhirnya aku ngambil kegiatan lain, terus sambil temen-temenku juga maksudnya kayak agak mewajarkan gitu loh, karena kan aku dari mereka semua, dari timku yang sekarang ini aku udah masuk duluan ke e-sport, jadi ya mereka mewajarkan aja sih. Tapi ya jangan lupa profesionalitas lah dalam kerjaan, tetap latihan Terangnya. Sama ini sih paling mau nanya apa, apakah kalian bakal terus-terusan nih di PUBG? Kalau untuk di PUBG belum tahu sih, karena kan kita ngejalanin aja selama PUBG masih berjalan ya berjalan aja. Yeah. Cuman ya kalau untuk karir kedepannya kan kita nggak tahu sih. Iya kita nggak tahu. Sebenarnya udah ada rencana kapan kita kira-kira pensi di dunia PUBG gitu. Kayak kepikirannya kayak untuk 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kan nggak tahu kan. Maksudnya kita nggak mungkin terus-terusan PUBG, dan kita sadar diri juga mungkin kayak umur bertambah, banyaklah player-player lain yang pasti mau berjuang juga gitu di scene ladies. Jadi kayak kita mikir ya mungkin kita bisa ngalah untuk kita mundur, biar tim-tim lain tuh bisa berkembang juga, player-player lain bisa berkembang juga. Berarti menikah, ujung-ujungnya nanti menikah. Iya, amin. Terus bentuk dukungan orang tua kalian bagaimana? Kalau dukungan orang tua sebelumnya itu kita sebelum kita di e-sport tuh, tadi aku tuh izin mau masuk ke e-sport tuh susah banget, kayak berundur gajian, kayak masa cewek main game sih gitu kan, kayak kan soalnya kita di zaman di situ tuh masih kuliah kak. Nah jadi kayak kita tapi aku yakinin gitu loh, kayak
enggak kok enggak ganggu kuliah, sambil jalanin kuliah sambil di e-sport gitu. Nah, terus akhirnya alhamdulillahnya aku udah lulus kuliah dan masih di e-sport, terus maksudnya bisa menghasilkan dan bisa ngasih ke orang tua. Dan karena kan sebenarnya alasannya orang tua ngelarang kita buat masuk ke e-sport karena mereka awalnya mikir kayak game tuh bisa ngasilin ya, apa gitu kan. Dan ternyata setelah kayak setengah tahun lah hitungannya ya, setengah tahun lumayan cepet lah ibuku kayak berusaha ngertiin pekerjaan kita, akhirnya dia ngerti gitu, oh ternyata game ini bisa ngasilin uang dan bisa bawa nama Indonesia juga gitu loh ke internasional gitu kan. Dengan kita juara-juara SEA, juara nasional gitu-gitu semua, alhamdulillah kita udah dapet dan bisa bikin bangga orang tua juga gitu kan. Kalau misalkan lagi acara keluarga, ketemu sama keluarga, otomatis kayak sekarang anaknya kerja apa gitu misalnya. Ya alhamdulillahnya ya udah bisa disebut udah termasuk tim Indonesia yang bisa bawa ke internasional gitu. Betul. Mungkin hampir sama ya, apa yang kalian rasakan mungkin kita juga rasakan. Nah kalau kalian sendiri, kalian berdua nih ada titik jenuh nggak? Kalau sampai sekarang sih, kalau Teja pribadi sih belum ada sih. Belum. Karena emang ini udah pilihan dan hobi ya. Kalau aku nggak ada titik jenuh, soalnya kan main bola tuh kesannya tuh rame-rame setiap hari ketemu teman-teman, jadi nggak ada celah untuk jenuh, malah makin rame. Kalian tuh berharap setiap hari jadi ngumpul bareng kita gitu? Kita tiap hari, kita tiap hari. Terus kalau liburannya kalau apa kayak lebaran atau apa liburnya? Cuman akhir musim aja, akhir musim aja. Besar kompetisi ya selesai selama setahun gitu. Kita cuma libur sebulan. Itu kayak lebih padat ya, lagi. Ya. Kita kayak misalkan sebulan tuh rame, terus belum ada libur-liburnya. Kayak udah, aduh jenuh banget. Kita kapan liburan? Terus langsung liburan. Cuman kalau dari kita sepak bola mungkin ada keluarga juga. Jadi kita nggak selalu sama pemain. Kita juga ada keluarga di belakang. Jadi kita bisa pulang ke rumah. Oke. Okay. Jadi ada yang bikin jenuh sih. Ah benar. Gitu sih. Nah Teja terus punya klub e-sport juga. Teja. Oh iya punya. Oh iya. Nggak, Teja cuma punya komunitas aja. Oh komunitas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Banyak kok dari komunitas sekarang bisa ke PNBL gitu. Dari komunitas sekarang banyak. Malah jadinya ikut-ikut turnamen-turnamen besar juga ikut banyak. Apa namanya? TPA sih. TPA. Eh kayaknya pernah lihat ada di beberapa turnamen tau, Bill. Di ladies juga ada. Kayaknya dulu di waktu pandemi kayaknya. Even custom ya, oh ya, fix itu pernah. Luar atau ya main barengnya kok? Luar kayak mana? Kamu di luar ya? Agak kompor. Nah, kalau kalian sendiri kan kalian tadi nanya kemajuan buat kita di e-sport gimana? Kalau kalian sendiri buat kemajuan sepak bola di Indonesia nih, kayak gimana? Harapannya? Ya, sebuah harapannya sepak bola Indonesia lebih maju, apalagi Ketua PSSI sekarang yang baru, yang mudah-mudahan membawa dampak positif. Amin. Kedepannya, ya begitu. Mungkin yang bersama sih apa yang dibilang Fitro, karena PSSI juga punya ketua yang baru. Harapan saya mungkin timnas lebih baik lagi. Iya, amin. Sama palingan Persib bisa gabung kali sama BTR ya. Bisa lah itu. Bos. Bisa diomongin. Koet. Inisiasi. Okay. Ini rencana. Bisa lah nanti dipertimbangkan. Coba kita omongin ke Koet. Tapi kalian ada kelas khusus gak bagi orang-orang yang pengen bisa pro player? Mungkin akademinya. Sebenarnya ada akademinya kok. Ada sebenarnya. Di Etro Akademi itu ada. Kalau buat kayak coaching klinik gitulah. Ada kok. Sama analis-analis dari tapi sebenarnya kayak mobile. Gitu yang penting ada kemauan aja ya, kayak misalkan kalau dia cuma tuntutan dari orang tua misalnya atau pengen ikut-ikutan doang ya hasilnya agak lebih susah daripada orang yang kayak emang dia pengen gitu jadi pemain pro player, karena pasti kan kayak dia emang udah mempersiapkan gitu, oh gue mau jadi ini, apapun bakal dia usahain gitu. Beda sama yang kalau dia terpaksa gitu, kalau terpaksa ikut-ikutan doang kayak gitu pasti ya udah ujung-ujungnya cuma kayak player-player yang lainnya gitu loh, kayak cuma jago di luar turnamen gitu. Sebenarnya segala sesuatu ya harus dari diri sendiri. Iya. Daripada kita dengan orang lain ya harus dari kita diri kita sendiri yang bangun mental kita, fisik kita gitu loh. Jadi nggak segala-galanya bagi orang tuh ngeliatnya kayak gampang-gampang, nggak ada gampang. Iya. Kalau kita usaha ya itu kita bisa kasih yang baik. Nah, kita ada oleh-oleh nih dari Bigetron Esports. Ini adalah maskotnya Bigetron, namanya Bix bonekanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bitro. Gimana? 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 Gimana
kenal banget. Kita juga ada oleh-oleh buat kalian berdua. Apa tuh? Prabu. 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 Prabu tuh singkatannya di Pangeran Biru. Pangeran Biru. Pangeran Biru. Terima kasih. Oh iya, ada juga nih jersey Persib Bandung. Wih. Buat kalian. Wow. Yeay, Bigetron. Saling support untuk menang bersama.